Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the lecture of PAD 120, Introduction to Political Science. So as for today, we are going to cover chapter 8, the very last chapter for this course, okay, which is autocracy. Okay, everyone, I hope all of you is ready so that we can learn, okay? We can learn the last chapter for PAD 120, okay? Semua ready, eh? So, hari ini kita akan belajar chapter autokrasi, okay? Kalau tengok pada gambar, mesti semua dah faham apa itu autokrasi. Kalau kita tengok autokrasi ni, ianya sangat berbeza daripada demokrasi. Okay, jom kita tengok. Alright, okay, so in this chapter, kita tak akan belajar banyak sangat. Kita akan belajar 3 subtopics sahaja. Okay, there are the first one, you are going to learn about the definition of autocracy. Kita akan belajar tentang apa itu maksud autocracy. And then we are going to learn about the characteristics of autocracy. Kita akan belajar tentang apakah ciri-ciri autocracy. Okay, and the last one, we are going to learn a few types of autocracy, jenis-jenis autocracy yang wujud, okay, di dalam dunia ni lah, maknanya setiap negara yang mengamalkan autocracy, kita akan kenal pasti apakah contoh-contoh autocracy yang ada. Okay, kelas, so the first one is we are going to learn about the definition of autocracy. Autocracy means self-authorized rule. Sila highlightkan perkataan self-authorized rule. Bermaksud pemerintahan dari diri sendiri. Okay, ingat tak yang kita belajar demokrasi minggu lepas? Kalau demokrasi rule by many, rule by people, tetapi berbeza dengan autokrasi di mana autokrasi bermaksud pemerintahan dari sendiri. Okay, rule by a single individual, powerful individual who governs without constitutional limits. Okay, diperintah oleh seorang, maknanya pemerintahan solo daripada satu individu yang sangat berkuasa yang memerintah tanpa sekatan perlembagaan. Suka untuk madam ingatkan yang kita sudah pun belajar tajuk perlembagaan, di mana perlembagaan berfungsi untuk mengekang kuasa kerajaan yang berlebih-lebihan. Tetapi kalau kita tengok dekat autokrasi ni, kuasa tidak lagi dikekang oleh perlembagaan, walaupun mungkin perlembagaan tu ada dalam negara tu, tetapi tidak digunakan ataupun pemerintah tu lebih tinggi daripada perlembagaan. Okay, the third one is it is a non-democratic form of government. Ini adalah satu bentuk kerajaan yang tidak bersifat demokrasi. Ha, seperti madam-madam dah tekankan tadi, autokrasi adalah orang kata opposite ataupun sangat-sangat berlawanan dengan demokrasi yang kita praktis di negara kita. Okay, it is a form of government in which one person have an unlimited power. Ya, satu bentuk kerajaan di mana satu orang ni, okay, pemimpin ni, dia ada kuasa yang sangat-sangat banyak, tidak terhad. Okay, antara negara yang mempraktiskan ataupun mengamalkan jenis ni, okay, pemerintahan yang semacam ini seperti Brunei Darussalam, Saudi Arabia and Oman. Dan jangan kita ingat cerita crash landing on you. Yes, North Korea, Kim Jong Il. Okay, sangat-sangat berkuasa. Apa yang dia cakapkan, rakyat kena dengar, tak boleh nak ketek pun. Okay, itu maksudnya autokrasi. So, fahamkan kat sini, autokrasi sangat berbeza dengan demokrasi. Okay, boleh berikan lagi tak contoh negara yang tidak mengamalkan demokrasi tetapi mengamalkan autokrasi kat dunia ni? Okay, siapa-siapa yang boleh beri contoh? Okay, Aisyah Muhammad, boleh bagi contoh tak? Negara yang tidak mengamalkan demokrasi tetapi mengamalkan autokrasi. Adakah Aisyah? Ah, Medi Dora lah. Dora menjawab. Okey. Brunei.
Ah, Brunei. Ah, Muizuddin je lah. Muizuddin ke tu? Ya, saya. Ah, Muizuddin lah pengubat hati madam. Ah, lagi apa lagi? Brunei lagi? Thailand. Thailand tak? Thailand ada Perdana Menteri. Nah. Lagi? Arab Saudi. Arab Saudi ya. Okey, dia raja Brunei, Oman. Okey, biasanya negara-negara Timur Tengah dia suka amalkan autokrasi. Okey. Okey, yang pertama sekali, tapi kamu kena ingat autokrasi ni dia bentuk kerajaan yang tak popular sebab sekarang ni semua orang bercakap pasal hak rakyat. Jadi macam negara yang mengamalkan autokrasi ni orang tak berapa sukalah. Contohnya macam negara Brunei. Negara Brunei kita terkenal dengan dia punya hudud kan. Terkenal dengan dia punya apa, dia memang tidak terima lesbian and gay, and even pada bulan puasa orang yang non-Muslim kena sok-sok makan tau. Tak boleh suka-suka hati macam kita ni makan lah, sebab dia betul-betul macam negara yang enforce, okay, benda macam tu. So kalau macam kita dengar macam tu, kita biasa je kan. But Brunei ni menerima orang kata kritikan yang sangat-sangat kritik lah daripada negara-negara barat lah, sebab biasalah negara barat seperti contohnya US yang betul-betul pendukung kebebasan hak asasi manusia ni, dia tidak boleh terima macam okay lah orang Muslim nak puasa-puasa lah, kenapa orang non-Muslim ni tak boleh nak makan, itu hak kita lah. Macam gay and lesbian kan, memanglah Brunei tak terima kan. Macam kita ni, kalau kamu tengok pada Malaysia macam mana? Terima, memang kita undang-undang tak terima, tapi bila kita tengok just macam yalah beberapa orang terkenal, okay, Insta famous ke celebrity ke apa, yang duk berpakaian seperti, bukan berpakaian, memang macam wanita kan. Tak ada pula macam dikenakan tindakan yang orang kata yang ekstrim, tak ada kan. So kalau dekat luar negara, dekat orang kata negara-negara barat, dia terima. Okay, katakan ayah dan ayah ada anak. Okay, so they're all fine. Okay, so sedalam itu dia punya kebebasan. Ha, macam kita tak boleh juga kan. Okay, kita tengok apakah ciri-ciri autokrasi. Yang pertama sekali, ciri dia yang pertama adalah dia mendapat kuasa daripada keganasan, daripada paksaan. Okay, macam sukalah media nak bandingkan dengan demokrasi supaya kamu lebih faham ya. Macam demokrasi, kita tak dapat kuasa daripada paksaan. Kita pujuk rakyat supaya rakyat mengundi kita, and then bila rakyat mengundi kita, kerajaan itu pun dapat kuasa. Tetapi untuk negara autokrasi, dia dapatkan kuasa bukan melalui pilihan raya, bukan melalui manifesto, bukan melalui macam memujuk rakyat, tetapi melalui paksaan dan keganasan. Okay, ini memang biasa. Okay, contohnya macam negara Iraq semasa pemerintahan Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah seorang general ya, maknanya general ni ketua tentera lah kat negara tu. Dan dia merasakan presiden masa dia tu tidak adil. Macam biasalah kita selalu anggap Perdana Menteri tu tak adil, Perdana Menteri tu korup, Perdana Menteri tu tak bagus. So dia ni telah menggerakkan orang panggil penggulingan kuasa, ataupun dalam bahasa sains politiknya kudeta, C-O-U-P-D-E-E-T-A-T, bahasa-bahasa belah sana lah kan, kudeta. Okay, so digerakkan dan dia pun telah menjatuhkan kerajaan masa tu. Okay, sebanyak kita tengok macam kerajaan digulingkan, presiden, pemimpin digulingkan dengan cara yang ganas. Okay, kalau kita tengok, cuba kalau kamu buat carian macam mana macam kena tembak, sangat menakutkan ya. So dengan Saddam Hussein, dia telah bercakap pada tahun 1968, dia kata, "I came in on a tank and only a tank will evict me." Okay, saya datang dengan apa, kereta kebal, dan hanya kereta kebal saja yang boleh mengeluarkan dia. Okay, so maksudnya betul-betul menggunakan kekerasan. Okay, so kalau Salvador Allende pula dekat Chile, dia pun mengamalkan macam menggulingkan pemimpin untuk menjadikan diri dia pemimpin. Dan dia katalah, saya akan jadi lebih adil daripada pemimpin tu lah, so dia gulingkan. It won't cost you much to get a military man in. Tak susah ataupun tak mahal untuk masukkan orang ketenteraan dalam kerajaan. But okay, it will cost you something to get him out. Tapi sangat susah untuk keluarkan orang yang ni. Kalau kamu tengok Myanmar pun dia mengamalkan autokrasi. Okay, nanti kita akan tengok bentuk apa yang dia amalkan. Okay, ciri-ciri yang kedua adalah
autokrasi ni pemerintah dia memang dia matlamat dia to keep power themselves. Okay, macam demokrasi nak berkuasa pada ramai orang. That's why kita ada banyak wakil rakyat. That's why kita ada three branches of government seperti yang kita belajar dalam separation of power. Tetapi di dalam autokrasi, kuasa dia tak nak bagi pada orang, hanya kepada diri dia sahaja ataupun orang-orang terdekat ataupun ahli keluarga sajalah. Okay, the power to rule is held only in one person or an elite group. Hanya pada seorang je kuasa dan ataupun macam group dia saja, group-group tinggi lah. Okay, any decision being made is under the responsibility and consideration of the ruler himself. Apa-apa orang kata decision yang dibuat adalah tanggungjawab dan pertimbangan ruler itu sendiri. Okay, ruler ataupun orang kata pemimpin tu sendirilah. Maknanya apa-apa dia nak buat, dia tak fikir. Bukan tak fikir, maknanya dia kata dia tahu apa yang terbaik untuk rakyat. So dia akan buat sendiri keputusan dan dia akan anggap itu yang terbaik untuk rakyat. Okay, dah, jangan masuk campur. Ini kerajaan, kerajaan akan buat keputusan yang paling terbaik. So kalau rakyat nak beri pendapat pun dia tak berapa terima lah. The decision made does not involve citizens at all. Ha, maksudnya keputusan yang dia buat tak ada pun mengambil kira suara rakyat, tapi rakyat kena patuh, itu je. Okay, ciri-ciri yang ketiga autokrasi yang kamu semua kena faham adalah political passivity and obedience of people. Okay, macam kat Malaysia kita bebas untuk bercakap pasal politik, kita bebas untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga boleh jadi wakil rakyat kalau kita minat, dan kita juga boleh duduk dekat markah-markah mana-mana kita nak kempen ke apa. Tetapi ini tidak berlaku di negara yang mengamalkan autokrasi. Rakyat dia berpolitik secara pasif je, hanya hormat kepada pemimpin. Tak ada lah nak beria kempen-kempen, nak tubuhkan parti ke, tak, no. Okay, dan rakyat sangat obedience of people lah, maknanya ketaatan rakyat tu. Kalau kamu tengok cerita Crash Landing on You, ya, madam tengok ni dari segi sains politik. Kamu jangan ingat madam berseronok tengok Netflix, madam pasal sains politik lah. Madam tengok kan, dia pakai lencana gambar pemerintah. Alah, hai, kita memang tak lah kalau kat sini kan. Okay, mereka terlalu mengagung-agungkan perintah. Dia berpolitik, tapi politik macam itulah, politik yang ha, kena hormat, kena sayang pada pemerintah dan menganggap pemerintahan yang ada itulah yang terbaik. Kalau kamu tengok kan cerita tu kan, itu memang betul-betul menggambarkan. Kalau dekat Pyongyang tu kan, kalau raja kau main lah, bukan raja lah, macam menteri-menteri kan, yang macam orang-orang tinggi politik, kau main lagi rumah. Tapi tengok kat kampung, basuh kain pun lah kan. Macam di zaman-zaman tahun 2020 ni basuh kain macam tu, bawa basikal, mana ada. Kalau kereta tu diorang tengok sangat-sangat. Sebab apa? Memanglah rakyat ni patuh je, tak boleh nak kaya-kaya sangat. Okay, so parti politik yang ada tidak bersaing secara terbuka, habislah dianggap pemberontak ya. The people do not have freedom of voice, tak boleh nak cakap suka-suka hati. Okay, the leadership usually stay in power for a very long time. Ha, maknanya pemerintahan tu, pemerintah tu memang dia je yang akan sentiasa berkuasa. Dan kalau dia tak ada pewaris dia, tak ada lah nak buat orang kata 2 tahun je. Macam kita 2 tahun dah bungkus. Sebab kuasa suara rakyat tu. Okay, tetapi kalau dekat sana, kenalah. Kena ok je ataupun orang kata kena terima je pemerintah tu. Okay, the people tidak dibenarkan untuk terlibat dalam arena politik kerana ini boleh, okay, mencabar kuasa pemerintah. Okay, dialah pemerintah dan dia juga yang buat undang-undang. Dia buat undang-undang, dia juga yang meluluskan. Macam mudahnya kan, memang macam tu lah. Okay, and then rakyat tidak ada pilihan, cuma taat sahaja. Alright, okay, ciri-ciri yang keempat adalah impose strict press censorship, outlaw opposition parties, firm control over the legal system or judiciary. Okay, dia memang menekan ataupun tidak membenarkanlah kebebasan surat khabar, TV apa semua. Kalau kamu tengok cerita tu kan, dia orang masuk surat khabar pun daripada Korea Selatan tu macam senyap-senyap je, macam salah nak baca-baca daripada luar. Okay, internet memanglah tak ada kan. So kalau ada parti politik yang selain daripada kerajaan, itu dianggap illegal ataupun tidak sah.
dan dia sangat kontrol sistem kehakiman dia. Ha, memanglah tersiksa sikitlah. Okay. The freedom of press is very limited. Okay. Kuasa orang surat khabar ataupun akhbar-akhbar ni sangat-sangat limited. Maknanya hanya cakap pasal pemerintah saja dan puji-puji pemerintah. Tak boleh nak kritik-kritik. Maksud kita ada juga kan kritik-kritik kerajaan apa semua kan. Tapi dia orang tak boleh. Okay. Rakyat mestilah mematuhi undang-undang dan polisi yang dibuat oleh pemerintah, dan mass communication media seperti TV, radio dan semua adalah dikontrol ketat oleh kerajaan. Macam kita tak ada lah kan, kalau RTM tu yalah, tapi kalau awan ni dan yang lain-lain sinar harian, kalau dia milik swasta bebas. Okay. Dan yang kelima, autokrasi, ciri-ciri yang kelima adalah dia tidak, ataupun negara sejenis ini, dia tidak menghormati hak individu. Okey, orang kata kebebasan kita, kita boleh nak itu, nak ini kan, macam-macam. Tetapi negara macam no, dia tidak menghormati. Okey, the autocratic rule where the involvement of people is very limited. Rakyat dipaksa untuk menerima leader yang ada walaupun tak suka, tidak ada election dan selection pun ditentukan oleh ruler. Ideologi, pemikiran pun, pemikiran politik apa pun, mestilah orang kata pemikiran pun dia kontrol lah. Kalau pemikiran nak memberontak tu, habislah dia penjara kan ya. So contohnya dia mendukung ideologi komunis, yang tu je lah. Dia akan cakap okay, negara ni kapitalis, kita negara bagus, dan rakyat kena percaya je macam tu. Okay, so itu adalah ciri-ciri autokrasi. Perik tak negara autokrasi ni? Perik tak? Perik Adam. Perik. Tapi kan, kalau tengok cerita tu pun periknya lah kan. Dia macam ya Allah periknya, dah lah kena menghormati pemerintah, hidup pun dalam keadaan yang daif. Lepas tu tulisan besar-besar, syurga rakyat lah, benda lah, mestilah betul kan. Lepas tu lagi satu, dia buat pula macam siapa yang lari akan mati. Oh, takutnya lah. Okay, tapi itulah dia negara yang bersifat autokrasi. Tapi jangan kamu anggap negara autokrasi ni semuanya jahat. Ada juga negara yang bagus, yang rakyat dia gembira. Okay, contohnya macam Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang sangat kaya. Sebab apa? Dia ada minyak, dia banyak emas, tetapi rakyat dia tak ramai. Jadi bila minyak, masa media kecil-kecil dulu, selalu orang cakap Brunei kaya kan. Sebab apa? Rumah ada 2 TV, 5 kereta, maknanya negara yang senang, dan rakyat dia rasanya tak ada lah pula. Dia orang terima dan okey je. Okey, so kita akan tengok pula apakah jenis-jenis autokrasi yang ada di seluruh dunia ni ya. Okey. The first one is an authoritarian government is based on principles hostile to democracy. Okay, yang pertama sekali adalah authoritarianism. Dia datang daripada perkataan authority, sangat berkuasa ya. So dia sangat-sangat tak sama dengan demokrasi. Dia dipilih daripada orang tertentu je untuk jadi pemimpin, dan dia suppress opposition, menekan, menindas pembangkang, dan dia bergantung kepada paksaan fizikal berbanding law. Yang ni memang sukalah menyakitkan rakyat dia. Okay, so it emphasized on authority and tradition instead of individual liberty. Dia menekankan kepada kuasa lah dan tradisi, dan bukan kepada kebebasan individu lah. Okay, so citizens ni dia subject kepada negara lah. Apa, kita semua ni tetap, hidup kita ni memang untuk negara. Okay, maknanya orang kata kita kena nak kahwin, sampai nak kahwin dengan siapa pun, duduk rumah yang macam mana pun, nak belajar apa pun, sometimes dia orang kontrol ya. Okay, so kamu boleh baca ni panjang lagi, tapi basically itulah dia. Okay, the government then enforce what it think is right, often with use of considerable force and sometimes in blatant violation of human rights. Okay, dia buat sesuatu, dia decide sesuatu sebab dia rasa itu yang terbaik untuk rakyat dia. Okay, suara-suara yang tidak bersetuju tidak dilayan dan dianggap sebagai macam pemberontak dan boleh memberi ancaman kepada negara. Okay, so kalau kita tengok contoh yang okay, sekarang ni mungkinlah tak ada lah, tapi kalau kita tengok, kita tak nak cakap okay negara ni perangai dia macam ni, sebab dia berasaskan kepada
Perdana Menteri atau Presiden ataupun Ketua Negara tu masa tu. Okay, so ramai orang cakap masa, macam kita lah, masa Najib macam ni, masa Pak Lah macam ni, masa Tun M macam ni, masa Tunku Abdul Rahman macam ni. Macam tu je dengan negara-negara ni. Okay, contohnya macam Castro lah kat negara Cuba. Okay, dia macam memang dianggap memang menekan lah basic rights. Okay, dia memang guna banyak sangat human right abuse, termasuklah torture dan main penjara kan je, dan unfair trials ni, orang kata pembicaraan yang tidak adil, extrajudicial execution, maknanya sibuklah dia, kalau hakim kan sepatutnya bebas, dia masuk campur. So maksudnya dia sangat-sangat tak terima pemberontak ataupun orang yang macam pembangkang lah. There are many restrictions on leaving the country. Nak tinggalkan negara pun tak boleh. Sangatlah terseksa. Okay. Yang kedua, okay, kita pergi pada negara jiran kita. Yang sebagai contohnya iaitu Brunei Darussalam lah. Yang kedua ada absolute monarchy ataupun tulis kat situ, raja berkuasa mutlak. Okay. Ini adalah sistem beraja di mana ketua negara dia atau dan ketua kerajaan dia adalah orang kata sultan. Macam kita ada sultan, ada yang di-Pertuan Agong, ada raja. Tapi kita ada juga perdana menteri kan. Tapi untuk Brunei Darussalam dia cuma ada sultan. Sultanlah pemerintah mereka. Okay. The source of all political authority only lies in the supreme ruler. Okay. Inilah raja yang berkuasa yang sangat tinggi dan semua kuasa-kuasa politik terletak di tangan baginda. Okay. Absolute monarchy means the order and say of the rulers must be obeyed without question. Maknanya dia punya arahan mesti dipatuhi. Tak boleh nak orang kata nak sangkal-sangkal lagi. Okay, antara negara yang mengamalkan absolute monarchy adalah Brunei, Bhutan, Saudi Arabia and Kuwait. Tapi kita tengok okey je, tak ada dengar masalah pun kan, sebab mereka dah kaya. Okay, sebab tu mereka cakap negara ni akan jadi masalah bila tak ada duit. Okay, Brunei is the first ASEAN country to implement the highly controversial hudud law. Okay, Brunei adalah negara pertama di Asia yang mengamalkan hudud law. Okay, semua orang Brunei ni termasuklah non-Muslim mesti adjust hidup dia mengikut Islam. Boleh je orang Cina, orang Kristian, tapi dia kena macam dia tak boleh sangat nak tonjolkan agama dia, kena adjust kepada kehidupan Muslim. Macam dia cakap tadilah, tak boleh nak makan sewenang-wenangnya kat luar walaupun dia bukanlah Muslim. Okay, itu Brunei Darussalam. Okay, yang ketiga, okay, military rule ataupun dia punya pemerintah adalah askar. Ni sebiji macam North Korea. Semua dia panggil rakyat dia comrade, comrade. Satu negara tu askar. Penuh gelas ni. Maaf gangguan daripada Mahathir dan Kim Jong-il. Okay, anak media hak nombor dua macam Kim Jong-il, macam mata sepet-sepet, gemuk pendek. Yang nombor tiga tu nama dia Mahathir. So itulah dia, Kim Jong-il dan Mahathir. Okay, so negara military rule ni dia punya pemerintah dia ataupun kerajaan dia adalah askar. Bayangkanlah askar yang perintah, memanglah sangat strict. Medan dengar pun, kalau ayah kita askar, was strict kan, kau boleh pagi-pagi nak suruh kita berkawat. Maknanya sebab dia dah train macam tu. Macam tu dia train rakyat dia. Kalau kamu tengok cerita yang Crash Landing on You pun, dia panggil comrade, comrade. Macam semua orang dalam tu kita rasa macam, memang macam askar kan. Sebab dah dia punya pemerintah askar. Okay, so
Okey, so kebanyakan negara yang berasaskan pemerintahan daripada ketenteraan ni dia asal daripada yang mana cakap tadi, kudeta, ni perkataan kudeta tu sebab dia dapat kuasa dengan menggulingkan kerajaan sebelumnya. Macam mana cakap tadi lah, seperti Iraq pada zaman Saddam Hussein. Okey, so dia ni mula-mula dia akan menggambarkan diri sebagai yang tidak pergi ke mana-mana parti lah, ataupun dia ni kononnya neutral, dan dia kata tak apa, dia boleh jadi interim leadership ataupun orang kata dia boleh jaga negara sekejap semasa negara dalam kucar-kacir lah. So orang pun macam, oh okey lah, bagus ni, biar kita pilih dia lah. Lepas tu dia dah jadi tu, dia pula yang kan lagi ganas daripada yang sebelumnya. Dia duk katalah yang sebelum ni korup lah, tak bagus lah, tak efektif lah, okay. So dia kata kalau dia jadi pemerintah, dia akan membawa kepada kestabilan, dan orang kata dia lah bagus, okay. So walaupun terdapat, tak semua lah maksudnya, tapi rejim ni, rejim ketenteraan ni biasanya dia memang tidak hormat kepada human rights, dan dia buat apa saja untuk mendiamkan pembangkang. Okey, dan dianggap sebagai pembangkang, dianggap sebagai ancaman negara lah. Okey, negara-negara yang biasanya mengamalkan military rule ni seperti Latin America, macam Libya, macam tu kan. Africa and Middle East, Timur Tengah. Okey, ini adalah orang kata area-area yang biasanya dia mengamalkan military dictatorship. Okey, since 1990s ataupun orang kata sejak tahun 1990, jenis ni dah kurang dah sebab memang teruk lah, dan biasanya ianya tak berjaya nak memerintah negara, dan orang kata secara diiklimkan antarabangsa pun orang macam tak sahkan. Maksudnya orang kata orang tak terima ataupun dunia sendiri tak terima pemerintahan macam ni. So kalau dunia tak terima, dunia man, so ekonomi dia akan efek lah, orang tak nak bekerjasama dengan dia, orang tak nak beri bantuan. Jadi ramai yang tidak mengamalkanlah military rule lah. Tapi Korea Utara kekal, okay, mengamalkan. Dia sangat tertutup dia dengan military rule dia tu lah. Okay. Okay, ni kat Myanmar pun dia, okay. Myanmar military rule, representative yang lasted until the military coup of 1960 led by General U Ne Win. So general ni dia yang menggulingkan kerajaan, okay. So dia buat parti, dan parti dia 26 tahun memerintah sampailah kalah dengan Aung San Suu Kyi. Kalau kamu bacalah sejarah Myanmar, memang dia military rule. Okay, negara-negara yang, tengoklah negara dia pun tak berapa membangun sangat. Okay, so yang seterusnya oligarki. Apa pula oligarki ni, madam? Macam oligokoko je. Bukan ya. Oligarki ni apabila pemerintahan dia hanyalah golongan atasan je, golongan yang bangsawan je, ya. It is a political regime where most or all political power effectively rests with a small segment of society. Kalau kamu tengok dekat piramid ni, piramid masyarakat ni, dia biasanya macam ni lah, dikawal oleh beberapa keluarga yang berkuasa, dan anak-anak dia tu memang dia besarkan dan dia latih untuk menjadi pewaris kuasa dia. So memang sorry lah kuasa nak dapat ke bahagian bawah-bawah dia, kat sini je. Yang lain cuma mendukung orang atasan. Itu oligarki. Okay. Macam lah Korea jugalah. Kim Jong, Kim Jong, habis Kim Jong tu, Kim Jong tu pula. Geng-geng dia je, ya. Okay. Dan last sekali, totalitarian. Okay. So total ni, totalitarian berasal daripada total. Maksudnya dia ada total control. Okay, kawalan yang sangat total ke atas semua aspek kehidupan masyarakat, termasuklah ekonomi, religion, termasuklah family life pun. Supaya dia kata nak capai transformation. Kamu tengok China, mana buat? Dia tak bagi rakyat dia beranak ramai, ramai. Satu keluarga, satu polisi. Tapi media dengar berita baru ni, dia dah tambah dah. Satu keluarga, dua anak polisi dia macam tu. Dia tak nak sebab rakyat dia kan terlalu ramai kan. Bayangkanlah nak beranak berapa orang pun dia kontrol lah. Itu dia kata aspect of family life pun dia ni. Okay, totalitarian, tapi dia tak cakap lah China tu totalitarian, tapi orang kata
ada unsur-unsur tu. Ha, sebab tu bila cakap kita nak cakap negara ni macam ni, sebab kadang-kadang in some aspect dia ada. Okay, sebab China dulu pun memanglah negara yang agak tertutup juga, tapi lama-lama dia dah terbuka lah. Okay, tapi taklah seterbuka macam US. Okay, a totalitarian state is one where the authority of government is total and absolute, claiming jurisdiction over the whole of a man's life. Ha, hidup kita ni untuk kerajaan je. Okay, so kerajaan paksa suruh pergi, macam kerja Korea pun ada juga kan, macam kita kena pergi apa ke latihan ketenteraan 3 tahun. Ha, muncullah negara kita tak macam tu. Okay, so example seperti Soviet Union under Michael Gorbachev, Cuba under Fidel Castro, Spain under Franco, and Mao's China. Kalau kamu, kalau ini adalah nama-nama hebat lah orang kata zaman-zaman dulu kan. Dia punya pemerintahan tu memang dia paksa je orang asalkan dia capai apa yang dia nak capai. Okay, all aspect of individual social are considered to be the political concern. Kehidupan kita ni adalah matters of politics. Okay, so semua tertakluk kepada regulation. Okay, hanya satu je parti yang berkuasa, parti lain tak boleh nak berkuasa sangat. Okay, so judiciary dan mass media memang dikontrol oleh kerajaan. Keganasan digunakan apabila perlu untuk apa, untuk menghapuskan kritikan dan memastikan rakyat semua obedience lah. Ha, dan kita akan panggil dia punya ketua sebagai bukan Perdana Menteri, bukan apa, dictator. Macam Hitler kan, Nazi. Itulah dia. Okay, habislah chapter A dan habislah pelajaran kita untuk ni. Okay, sebelum Madam pergi tu, Madam nak tanya. Okay, soalan nombor satu. Autokrasi is A, B, C, D. Ha, cepat. Grup C jawab. Ada tak orang ni? Ada ke orang? Ada, Madam. Hello, hello. Madam cakap seorang ke? Madam Dora ke? Ada. Bertanya dan berjawab sendiri. Madam Dora. Apa? Madam Dino. Okay? So, kita berdua je bercakap. Okay, autokrasi is... cepat jawab. Ada seorang perempuan. Practice by Brunei Darussalam. Very good. Okay, yang kedua, autokrasi country permit apa? Apa yang dibenarkan? C. Very good. Siapa C yang jawab tu cerdik pandainya? Limited political party. Limited ber ataupun langsung tak ada. Okay, nombor tiga, election in any autocratic country? C. No election at all. Kalau ada pun dia doah je. Okay, freedom of press is limited and controlled by the autocratic government. Yes or no? Yes. Sangat control ya. In any autocratic state, the ideology is apa ideology tu? A, B, C, D. Cuba baca. C. Yes, betul. Ideologi satu je dan itulah ideologi yang telah diberitahu oleh leader. Yang tu je kita berterima. Tak boleh nak fikir benda lain ya. Ideologi ni macam pemikiran kita pasal politik lah. Nombor 6, an authoritarian government is based on principle of apa dia? Hostile, similar, people power, military power. Kalau authoritarian government. Ingat tak Imeda baru ajar tadi? Cepat. Nombor 6. A. Alright. Very good. The answer is A. Okay. Nombor 7. Authoritarianism emphasize on authority and tradition instead of A, B, C, D. Nombor 7. A, B, C, D. B kot. A. Hey, individual liberty. Okay, nombor 8. In absolute monarchy, the power of the leader is power, kuasa raja tu. Apa dalam absolute? D. Yes, very unlimited power. And then number 9. Military rule is a form of government whereby the power is reside within the kuasa. Military rule ni terdapat dekat siapa?
People, animal, intellectuals ke military? D. Yes, military. And the last one, military rule form of government does not permit such different of apa dia? Apa dia tak terima? Pendapat-pendapat berbeza dia tak terima. Itulah dia negara autokrasi. So habislah pasal negara ni. Eh, kamu dah, Medel ada tunjuk dah ke video kat kamu pasal Korea Utara tu? Tunjuk dah ke? Ada tak Medel tunjuk pasal Korea ada Utara tu? Ada dah ke? Tak ada lagi sih. Alah, yang Nas Daily tu. Tunjuk ke kamu semua, seronok sikit, ya? Nas Daily, North Korea. Ditunjuk macam mana negara North Korea. Ada tak dia tunjuk? Ada tak Medel tunjuk? Tak tunjuk lagi eh? Tak ada. Tak apalah, main tunjuk je lah eh. Boleh ke? New Pocky Wholesome. Okay, nampak tak? In two delicious flavors. Taste the nampak goodness. Nampak ke kelas? Nampak. North Korea is not a joke. It's one of the worst countries in the world. It's isolated, it's dangerous, it's strict. But above all, it's depressing. So here is my time inside North Korea. I visited North Korea by taking a 24-hour train from Beijing to the border. Here, you can only enter as part of an organized tour group. And now we have to take a train to North Korea for 24 hours. And the minute you cross the border, you enter a whole new world. Soldiers will inspect everything you own. They check every picture and every page of every book that you have. Please do not take photos of the person in military uniform. They make sure you don't carry any Bibles or Qurans or any religious texts because religion is banned. No political books, no nude magazines, no internet transmitters, and no sensitive information. Soldiers even take your phone to check which pictures you have. And it all makes sense. Because this country is like a prison. Inside of it, you'll see extreme poverty and extreme isolation with no freedom, no Wi-Fi, no Facebook, no access to the outside world. This place is such a closed community that everything they produce is produced internally, which means there's no trade or very little trade with other nations. And no matter how much they try to hide it, North Korea is poor. On the highway, there are very few cars because people can't afford them. Oh, this is the main highway of North Korea, right here. Inside homes, there is no stable power because it keeps going out. Power went off again. Outside homes, poverty is apparent and the people are trapped inside. Say hi. Hi. What do you want to say to the camera? They have a beautiful culture, beautiful traditions, amazing sports events, circuses, and dances. They are proud people, but the problem is they don't matter. What matters in North Korea is the missile, the tank, the soldiers, the fake illusion of power. Military displays are everywhere in the country, and leaders are on every building. This is what the country chose to focus on at every cost. And not this. My time in North Korea only lasted 5 days, and it was orchestrated to see what the government wants you to see. And on my train out of the country, I got checked one last time by soldiers. We just got checked. And luckily, they didn't steal our videos. And as soon as we were in the clear, I cried. I cried for the people there. There is no solution for the average North Korean. Their country is and will remain a prison. One day, it may be as prosperous as its neighbor, South Korea. But that day is very far from today.
See you next week. Oke. Itulah dia. Sangat menyedihkan, ya. Okay, so itulah dia. Okay, autokrasi ni kadang-kadang memang tak membawa kebaikan pun. Tapi itulah yang pemimpin dia pilih. Tapi ada je yang bagus macam Brunei Darussalam, ya. So kita berada dalam negara yang demokrasi, so berasa bertuahlah dan kita boleh mengeluarkan pendapat, kita boleh bina hidup kita berdasarkan apa yang kita nak. Okey, Meda ucapkan semua semoga berjaya. Okey, untuk PAD 120 ni Meda harap semua faham. Ada apa-apa pertanyaan ke? Meda, saya nak tanya. Aha. Contoh kalau macam kita nak ubah dari autokrasi ke demokrasi tu, kiranya nak buat macam mana? Dia kena suara rakyat ataupun pemimpin tersendiri ubah. Okey, ini berlaku dekat negara Myanmar. Myanmar ni memang dia mengamalkan macam North Korea lah, askar yang jadi pemimpin. Lepas tu satu hari bila rakyat desak, okey, askar ni dia pun takut juga kalau orang kata-kata dia. Macam North Korea, dia tak nak orang pandang dia sebagai negara yang jahat sebab dia nak dipandang sebagai negara yang memang menjaga rakyat. So macam yang berlaku kat Myanmar, perjuangan rakyat Myanmar ni sangat-sangat, yelah, kamu tak depress ke duduk negara macam yang askar macam tu, kan? So rakyat akan mengamuk macam rakyat macam bersuara. So dia buat juga pilihan raya. Lepas tu akhirnya memang berlaku orang kata pertumpahan darah, pemberontakan, sebab bukan senang untuk askar ni atau militeri ni, dia nak let go, dia nak tukar benda yang dah sekian lama, tetapi desakan rakyat menyebabkan mereka kena akur jugalah. So pada madam, bukanlah mustahil tapi sukar. Tetapi alhamdulillah lah Myanmar dah ke arah tu, daripada militeri sekarang dah demokrasi dah. Itu kerana Aung San Suu Kyi tu lah. Kalau kamu tahu tak, dia punya pemerintah tu dia fight sampai, tapi masa tu dia tak berapa nak penyokong lah, penting penyokong yang ramai. So masa tu orang dia menang pilihan raya, tapi kemenangan dia tu di deny kan, ditidakkan. Jadi dia terpaksa duduk bertahun-tahun dikurung dalam rumah, tak boleh keluar, tak boleh apa. Tapi sekarang dia pun dah okay. So Myanmar pun dah okay. Ya boleh, tapi it takes time dan it takes macam jerit perih lah. Rakyat kena bersatu padu menentang pemerintahan yang semacam ini. Okay, boleh Muizuddin? Boleh madam. Lepas tu kalau perang kan, kalau perang contoh macam satu negara tu perang, lepas tu kiranya rakyat diorang juga decide untuk pilih corak pemerintahan tu. Bagi madam ianya rakyat, maknanya kalau dia orang yang kejam ni, kenapa dia stay kat situ nak perang ke apa, sebab dia ada penyokong dia, betul tak? Tapi kalau yang, kalau rakyat lebih menyokong kepada benda yang macam tak nak berperang, tak nak apa, kan, dia tengok kepada side mana. So macam kita kan, kenapa macam contoh kita buat demonstrasi apa semua kan, kenapa benda tu macam rakyat, kerajaan dengar, sebab ramai yang bersuara. Kok mana pun orang kata sokongan daripada rakyat tu, rakyat nak atau tak nak berperang, ataupun orang kata penyokong dia, katakan orang tak nak perang tu. Macam dalam drama lah, okay, arahkan buat macam ni. Tapi semua askar tak nak pergi buat macam tu. Tak terjadi juga, betul tak? Dia bergantung kepada kekuatan dia, kekuatan penyokong dia. Alright? So rakyat memang sangat penting lah, sebab tu rakyat kena bersuara. Tapi kalau macam pada awal ni, kalau seorang ni bersuara, mestilah yang seorang tu akan kena takut. Okay, tapi kalau lama-lama-lama-lama-lama, yang bersalah tu pula ataupun yang dipandang jahat tu pula, atau bukanlah jahat, sebenarnya orang kata yang tak ada, yang autokrasi tu pula akan takut lah. Tapi kalau selagi kita menyokong dia, kita takut dengan dia, dia akan sentiasa berkuasa lah. Macam Kim Jong tu, siapalah dia kalau tak kerana ahli keluarga dia, kena ketenteraan dia. Macam kalau rakyat mengamuk, ceroboh apa semua, dia pun lari ketakutan. Macam Saddam Hussein pun akhirnya, kamu tahu dia jumpa kat mana? Dalam lubang, kamu tahu? Padahal dia tu punya lah gagah perkasa, Saddam Hussein. Found in
in whole. Mana eh, macam tunjuk kat kamu eh. Memang dia kena buru masa tu. Dia memang kena buru macam tunjuk kat kamu eh. Dia ni memanglah zaman muda dia kerjanya ni. Lepas tu dia telah bunuh ramai rakyat sebab dia kata dia jatuhkan hukuman lah. Dah last sekali, inilah keadaan Presiden Iraq. Dia diburu sebab dia teruk lah memang tak. Dia diburu, lepas tu last-last dia diburu dia menyorok. Dia menyorok tu orang cari-cari, last-last orang jumpa dalam lubang ni. Macam ni eh, orang jumpa dia. Memang teruk lah bila orang dah jumpa dia tu, orang pun dia pun kena gantung eh. Dia famous lah sama Madden dulu. Memang famous zaman Madden dulu, tapi sedih juga masa dia gantung tu. Ni sorry lah kalau gambar macam ni eh. So masa dia gantung tu dia cakap Allahu Akbar macam tu lah bagi Islam eh. Jadi memang, tapi zaman muda dia memang ganas lah ni. Siapa yang duk balas-balas sangat kan. Iraq ni kan Arab, Arab ni kan jenis, walaupun dia semua negara Arab, tapi dia jenis apa orang kata, tak asabiah. Dia suka berperang-perang kecil, sikit perang, sikit berperang. Jadinya lah-lah dia pun hukum, ramai orang dia hukum. Lepas tu US pun cakap dia ni tak adil lah, macam human rights, tak jaga human rights. Akhirnya dia yang kena hukum gantung. Alah, macam kita Perdana Menteri kita dapat tun, dapat apa kan, ni kena hukum gantung. Dia dan sepupu-sepupu dia lah yang dikatakan pasal human rights lah. Ada yang orang kata, nampak ni, death of a detector. Macam-macam kata detector lah, dia memang askar. Okay, so macam tu lah dunia. Alright, okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi ke yang nak tanya? Okay lah. Okay, Madam, rasa sampai setakat ini je. Minggu depan kita fikirlah apa yang kita nak buat ya. Alright semua, Madam harap semua berjaya dan faham lah. Kalau tak faham, ada video Madam ni, dengarlah semula. Okay, apa-apa pun tak faham, PM Madam. Alright, okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Alright.